Berikut ini cara melihat sisa penyimpanan internal dari Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini. Caranya kalian bisa buka pengaturan. Dari pengaturan ini cari menu yang namanya penyimpanan. Pilih penyimpanan di sini. Nah, di bagian penyimpanan ini kalian bisa lihat ada yang namanya total ruang itu 64 GB. Kemudian yang masih kosong atau tersedia 49,24 GB. Ini penyimpanan kartu SD atau memory card. Kalian bisa lihat di sini detail atau ingin membersihkan case-nya. Dari sini juga bisa dari pengelola file, kalian pilih pengelola file. Kemudian kalian lihat di sini ada yang namanya bebas lebih banyak ruang. Itu ada yang namanya 95,90 GB. Pilih bagian ini juga bisa. Nah, semua berkas kalian lihat ada penyimpanan internalnya. Ada 64 GB, terpakai 14,76 GB. Ini untuk kartu SD. Jadi itu saja, semoga bermanfaat.